Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Sa'imin sa'imat rahimakumullah. Berikut beberapa contoh kasus bahaya lisan. Seorang akan terkena bahaya lisan minimal jika terlibat dalam tiga hal berikut ini. Yang pertama adalah al-kalamu fi ma la ya'ni. Memperbincangkan sesuatu yang tidak ada arti dan makna di dalamnya. Dengan kata lain, bicarakan hal-hal yang membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, dan tidak memiliki manfaat baik dunia maupun akhirat. Karena itu Rasulullah SAW tegas memberikan batasan tentang seperti apa kualitas pembicaraan kita seyogianya kita hadirkan, kita ucapkan, kita sampaikan kepada yang lain. Dalam hadis beliau menegaskan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak memiliki arti, tidak memiliki makna, dan tidak memiliki nilai. Baik nilai untuk kemaslahatan kebaikan dunia maupun akhirat. Baik nilai kemaslahatan untuk dirinya, keluarganya, maupun agamanya. Oleh karena itu, dari sinilah sungguhnya memilih ucapan-ucapan yang berbobot, memiliki hikmah, mengandung unsur pengetahuan, informasi yang bermanfaat buat orang lain, itulah sesuatu yang sungguhnya harus selalu dijaga oleh kita sekalian. Kemudian yang kedua, salah satu contoh bahaya lisan adalah fudulul kalam. Ucapan yang berlebih. Artinya terlalu banyak di luar dari kebutuhan yang diperlukan, maka itu disebut fudulul kalam. Kelebihan dalam omongan. Bila cukup suatu disampaikan dengan satu kalimat, maka tidak mesti harus dua, tiga kalimat. Sederhananya seperti itu fudulul kalam. Tapi dalam konteks tazkiyatun nafs, fudulul kalam itu biasanya yang berimbas kepada suatu yang negatif. Menjadi dosa, menjadi ghibah, menjadi hal-hal yang lain. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan batasan terkait dengan hal ini, surat An-Nisa ayat 114. Supaya tidak terjadi fudulul kalam, kelebihan omongan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam obrolan kebanyakan mereka kecuali memerintahkan untuk sedekah, amar ma'ruf, dan mendamaikan di antara manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tuba liman amsakal fadla min lisanih wa anfaqal fadla min malih. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya seseorang yang dia menahan kelebihan dari omongannya atau menahan ucapan-ucapan yang berlebihan melampaui batas kepatutan, dan alangkah baiknya orang yang menginfakkan kelebihan dari hartanya. Jadi dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ucapan-ucapan atau omongan yang berlebih itu bisa cenderung tidak baik. Tapi kalau infak sedekah berlebih, insya Allah dalam ukuran tertentu dia akan menjadi baik. Sa'imin sa'imat rahimakumullah. Yang ketiga, bahaya lisan adalah al-khawdu fil batil. Terlibat obrolan, perbincangan dalam hal-hal yang batil. Oleh karena itu, adalah kita perhatikan dengan siapa kita ngobrol, dengan siapa kita berbincang-bincang. Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "A'dhamun nasi khataya yaumal qiyamah aktsaruhum khawdan fil batil."
Orang yang paling besar kesalahan dan dosanya di hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak melibatkan dirinya dalam obrolan-obrolan yang batil. Baik itu mengandung unsur-unsur kemaksiatan, dosa, dan sebagainya. Dan dalam Al-Quran Surat Al-Mudassir ayat 45, orang-orang yang menyesal di hari kiamat nanti adalah, di hari akhirat, di hari hisab nanti adalah, dia mengatakan, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Kami dulu menghabiskan waktu untuk ngobrol kesana kemari, bahkan mengandung unsur-unsur perkataan yang tidak baik. Surat An-Nisa ayat 140, Allah berpesan, hendaknya kita menghindari obrolan yang batil. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka kalau mereka berbicara dengan hal-hal yang batil. Ya, sungguhnya kalian kalau ikut serta, ya, maka sama saja kalian seperti mereka. Saya rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menghindari tiga hal tersebut penyebab afatul lisan, bahaya lisan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.